Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, duduk. Ja. Alhamdulillah, Bos Kos. Kambing buat akikahannya Tenju sudah dapat. Alhamdulillah. Sudah langsung dimasak di sana, jadi kita teh nggak usah repot-repot lagi. Tapi yang punya kambingnya teh minta DP 50%. Nah, sisanya nanti kalau sudah dikirim semua, baru dibayar. Oh gitu. Sebentarnya saya ambil uang, nak. Nyesok, Mangga. Alhamdulillah ya, cuy. Orang-orang teh pasti seneng kok suara jadi akikah. Mereka jadi bisa makan daging. Iya, Wak. Alhamdulillah. Tapi yang masak kambing bukan Ica kan, Wak? Soalnya Ica nggak tahan sama bau kambing. Ih, bau banget. Kan sudah sekalian dimasak di sana tuh, Cok. Sok, hitung dulu. Kos-kos, Jute permisi, mau langsung ngasih DP-nya. Untungnya saya minta tolong. Gak apa-apa tuh, Kos-kos. Wah, Ije, Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuk. Cuk. Gimana? Pak Mustaqim setuju gak sama rencananya kita? Pak Mustaqim setuju, Cuk. Dan beliau ngedukung banget. Sekarang kamu keranca paku. Kamu tanya sama mereka berapa biaya administrasinya. Kamu juga tanya sama mereka syarat-syaratnya kita supaya bisa ikut bazar tahunan itu apa aja. Nanti yang beresin semuanya Pak Mustaqim. Cucu mah berharap ya, Cuk. Kalau misalnya kita ikut bazar tahunan itu, kita bisa ngerekrut TKW formal, Cuk. Ya, Cuk. Siap, pokoknya abis ini Cucu langsung keranca paku. Oh ya, Cuk. Ini berkas-berkas calon TKW yang udah dapet izin dari kepala desanya Rancapaku. Semuanya tinggal ditanda tangan sama Cece. Alhamdulillah dapat banyak ya, Cuk. Iya, Cek. Ya udah tuh kalau gitu Cucu langsung berangkat aja ya, Cek. Sok, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Cuk. Iya.